jangan lupa like and subscribe untuk kalian menjadi hebat. Oke. Buka kan, buka no. Sambung. Inilah sebagai batang utamanya, guys. Pertama, lakukan seperti stek biasanya. Belah dulu dan meladanya, kemudian ambil sahang yang ingin disambungkan, perhatikan baik-baik, itu harus rata. Setelah rata baik, diletakkan pada malada yang telah dibelah tadi. Sampingnya harus rata, guys. Biasanya dililitkan dengan bahan-bahan seperti plastik ini. Baik-baik, satu ulasan itu harus ini kan pecetan pada penggal itu. Kemudian diikat, kantong 1 kilo, tambah sedikit ujungnya agar bisa keluar sedikit dari cabang maladanya. Kita bungkus. Pengikatannya ini jangan terlalu kuat, kencang, guys. Oke, seperti itu caranya. Sulit, lada kurserika. Oke, ini adalah salah satu untuk penyemaian langsung disambung seperti ini dan saya tancap ke pelibek yang tersediakan. Bibit lada kurserika. Ini yang selesai penyambungan, bisa dilihat lebih baik. Ini yang belum disambungkan, kemungkinan ini belum bisa karena terlalu kecil. Untuk batang maladanya lebih besar, kira-kira seperti ya seperti inilah jempol. Oke, seperti itu saja. Untuk video lanjutnya nantikan di sesi berikutnya.